siapa? Mono. Mono. Mono, Anda adalah peserta kelima di lokasi uji nyali pada malam ini. Peserta-peserta sebelum Anda pun memang mengalami interaksi di rumah yang pernah menjadi lokasi pembantaian pada saat zaman penjajahan Belanda ini. Dan Mono, sebelum Anda beruji nyali, apakah Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Iya. Sudah? Apa itu? Tentunya Anda harus secara terus-menerus mengkomunikasikan apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan. Iya. Ketika Anda mengeksplor lokasi uji nyali, ruangan ini dan ruangan di sebelah, tanpa melewati batasan yang telah kami beri tanda, tulis lain di bawah ini. Dan apabila Anda menyerah, Anda bisa melambaikan tangan Anda ke arah kamera. Paham? Iya. Dan Mono, selama Anda beruji nyali akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Dan ketika kami meninggalkan Anda, silakan hadapkan diri Anda ke kamera yang berada di sebelah sana. Paham? Iya. Mono? Iya. Selamat beruji nyali. Mari silakan. Iya, Pak. Aduh, gelap nih. Jadi ya nih. Mata apa ini? Darahnya dingin. Banyak banget ini nih, apa puing nih, ada toples meja kecil, ada tembok. Ini bener ya tembok. Saya udah pakai helm biar gak ditilang. Ah, gua kata juga apa tuh lewat. Apaan tuh? Jadi kayak suara kayu. Kayu apa ya? Maklum, saya ada budak. Aduh. Apaan tuh? Sebelah sini apa nih? Ini juga ruangan. Cep. Ada yang nangis. Ada yang nangis di sini, ah. Ah, itu kan gue ngikut. Ada yang nangis. Ada suara laki apa perempuan ya, susah dibedain kalau nangis. Aku takut nih. Aku kata juga apa gemeteran nih gue nih. Ya ada orang jalan. Dari mana tuh ya? Gak di jalan sini ya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tadi lupa dari awal ngucapin. Nama saya Mono, enggak saya gak godain, bener dah. Jadi jangan godain saya ya. Saya juga enggak godain situ. Saya cuma pengen tahu doang. Ini rumah siapa dulunya ya? Itu dia amat. Entah kalau gue lewat batas. Keri juga lah. Terus di sini tuh, gua tuh juga apa yang gue injek? Kayak ada pecahan-pecahan apa namanya? Plafon. Aduh, untung gua nggak jatuh. Turun, nan dikit. Baunya nih. Gua tuh juga apa? Bok menyan. Apaan tuh? Bau. Bunyi.
Gue pakai maju lagi. Gue pakai maju. Cicek. Suara cicek. Terus mungkin ya nggak tahu nih meja bekas gue injek bukan. Ini apa namanya? Tuh. Batak garing apa namanya ya? Tipis bener. Ini bekas puing-puing. Belas ini apa? Wah, kebon. Kebon orang kayaknya. Bukan. Ah! Aduh! Aduh! Lu jangan masuk lu! Jangan masuk lu! Udah biar naik gue sini sendiri ah! Gue kata juga apa lu? Dia mau buka pintu nih. Udah jangan ah. Lu udah bener-bener sini sendiri ah, pakai mas. Aduh, gue takut lu ah. Ini sih katanya mau situ video klip Bang Komeng ah. Kebuka, tutup pintu. Ya Allah, Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Jangan masuk dah. Ya tutup lagi benar begitu. Udah jangan masuk ah. Ya Allah. Miring enggak tuh helm gua ntar bilang polisi nih. Nyalain cuma dikit lagi. Udah jangan masuk ah. Ya jatuh enggak tuh? Jatuh. Jangan dijatuhin ah. Siapa yang dalam tembok nih? Pokoknya rubuh di tembok. Jangan masuk kan? Gua kunci pintunya nih. Pintu nggak ada. Udah. Ya Allah, Akbar la ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah. Napsi-napsi kita dah. Udah masing-masing aja ya. Yang udah lewat biar aja lewat. Ya. Baik-baik deh kita deh, baik-baik dah. Kan kita prank. Gua tunggu ke prank sama lu ah. Masa gua temen sama lu. Baunya di situ. Kayak ada orang yang nangis. Ya Allah, gua kata jangan masuk. Geser apaan lu? Jangan digeser. Domain yang punya lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak ada yang geser. Harus lu lewatin batas lu. Diomelin lu. Ya Allah. Tuh kambel gua kata apa kalau gak tuh digeser tuh. Jangan dikorek-korek apa gitu nah. Pintu orang tuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gua kung tau nih. Gua kung tau gak, gua juga kagak takut. Gua udah kagak berani sama lu dah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kagak jadi. Nggak, gua gak masuk. Beneran gua di sini doang. Nggak jadi gua ngintip, bener dah. Allahu Akbar. Gak boleh banget orang ngintip loh. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak. Maaf ya Allah, maaf ya Allah. Cuma ngeliat doang, masuk lagi. Iya, enggak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gua kata juga sampai lupa gak tuh gua bacaannya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah, ngapa? Pinggirin. Tunggu ngintip lu masuk lagi. Jangan dah.
Enggak. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah. Eh, apaan tuh? Eh, apaan lu? Minta aja. Eh, tuh. Kayak... Ah, jangan tabrak-tabrak pintu orang tua. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik ya midin. Kayak ada suara tuh. Suara apaan tau, gue gak ngerti. Kelamaan ditutup kuping gue budek kayaknya nih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, iya gue gak jadi masuk beneran ya Allah. Gak boleh banget orang ngintip lu. Ini kayaknya di sebelah. Di sebelah sono lu. Iya enggak, gue gak tunjuk. Enggak. No. Tuh, sebelah sono lu. Sebelah sono lu. Ya Allah. Iya enggak, gue enggak ngakuin lu beneran ya Allah. Ya Allah. Kadang kayak yang jalan di atas bebatuan. Ya Allah. Gue nyender tembok aja nih, gue nyender tembok nih. Iya enggak. Gue nyender tembok lah. Gue nyender tembok. Iya, jangan. Aku gue nyender tembok nih kan. Lu jangan masuk. Aku nyender tembok. Gue enggak apa-ngapain. Miring enggak tuh helm gue? Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya enggak. Jangan masuk ya Allah. Aduh, gue nyender tembok nih. Ini lo yang celingukan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sudan ayo meh. Astagfirullahaladzim. Allahumma wabarakatuh. Allah ilah ilah Allah. Muhammad Rasulullah. Allah Allah kuatah ilah bila ilah azim. Ya. Wow. Wow. Kagak. Kayak ada yang jalan di bebatuan ya. Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Ada yang ngetok-ngetok di belakang. Ada yang napas kenceng banget. Ya Allah, boros amat napas lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Napasnya sampai kedengeran. Jangan masuk. Ya Allah. Jangan masuk kalau. Astagfirullahaladzim ya Allah. Udah gak bisa dibuka, udah jangan ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngapa lu, gua lagi baca lu. Gua bacain lagi nih. Qul a'udzu birabbi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasibin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri ghasibin idza hasad. Ya Allahu Akbar. Sayang gua ambil tenaga dalam lu. Apa gua kaget keringat dingin enggak tuh? Ya Allah. Gara-gara lupa ini. Ya Allah. Ya enggak. Ini enggak ngedeng mana-mana enggak. Ya enggak. Ajak kemari. Kayak ada yang mau datang kemari nih. Janganlah. Allah Akbar. Gua untung gak lewat batas nih. Aisyah, Allah, tutup lagi yang benar ngapa? Tutup lagi yang benar. Kalau di dalam situ baunya anyir. Enak. Iya, enggak ada orangnya, Pak. Ya Allah. Ada yang ngetok-ngetok pintu. Di pintu jendela tuh. Ya, jangan ganggu ya. Kita napsi-napsi aja. Ya. Enggak, berteman juga jangan, ya. Ya, jangan dah. Masa saya berteman sama situ. Ya. Asya Allah. Ya enggak, ya situ sensi. Kita enggak mau berteman. Ya Allah, Akbar. La ilaha illallah. Woi, enggak ada orangnya, Pak. Enggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang ngetok-ngetok di ujung sana tuh. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan masuk. Enggak ada orangnya. Ini ke rumah saya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak jadi dah gua. Lu sih gua mau masuk, enggak pakai masuk juga.
Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah, apa gue marah-marah begituan ya? Maaf ya, maaf. Ya kita masing-masing aja. Ya kan udah ada dunianya masing-masing ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ah, ngapain gue maju sih, pasaran juga sih. Aduh, eh aduh. Nih, terus di sini juga ada lukisan-lukisan. Ada, gue lupa kasih tahu tuh apaan lagi. Ntar pemirsa kan gak tahu jadinya apaan aja di sini. Ya Allah, diinjek lagi. Jadi gak apa. Astagfirullah. Nah, gue tadi lebih lagi. Ya, maaf banget, bukan mau ganggu di sini bener. Guys. Bener dah, gua bukan gak mau masuk sono. Apaan tuh? Tuh, kayak ada suara orang kayak orang ngorok tuh deh. Ya kok. Maaf ya. Bukan, gua katanya apa ngatain paku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, gara-gara paku aja gua kaget. Astagfirullahaladzim, siapa sih makan paku? Pasang paku di situ tuh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua katanya juga apa ya, aku sini aja gendut mendingan. Enggak deh. Gua dudukin terjatuh di meja. Pas tau lagi dah. Ini jadi atapnya udah kebuka nih. Nggak, gua jadi nggak lihat atas nggak. Cuma ngeliatin doang nih, kasih tau. Jadi atapnya udah kebuka, gentengnya udah rada-rada. Udah banyak yang, apa yang namanya? Bolong. Jadi kelihatan ke atas. Nggak sih, nggak ngeliat ke atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ngomong sendiri nih gua nih. Terus, di situ juga kayak ada pohon-pohon, ada tinggi-tinggi. Pandai ya, ini bangunan tua banget kayaknya. Mau ada tembok ribuan aja ini, tapi nggak kokoh nih kayaknya mah. Tingginya ini gak pintu tinggi-tinggi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, gak boleh lewat batas ya. Sini juga nih. Assalamualaikum. Iya. Bikin ini apa namanya? Putih. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Bukan, iya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, gua ada juga apa guna-guna tuh. Allahu Akbar, jangan masuk kemari. La ilaha illallah. Wah, lupa roh apa itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kayak ada cahaya lewat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan lilin gua. Kayak ada cahaya lewat barusan. Astagfirullahaladzim. Putih-putih bayangan. Ada lagi gak tuh? Enggak deh, gue cokok lagi deh. Ya Allah, gue cokok. Iya, gue cokok. Astagfirullahaladzim. Iya, enggak. Iya, cokok. Ya Allah. Sampai serak gue kayak di hospital, ya Allah. Aduh, ya Allah. Kagak. Di situ tuh, ininya tuh. Iya, enggak. Gue gak tunjuk. Iya, enggak. Astagfirullahaladzim. Iya, enggak. Iya, enggak marah.
gitu. Kayak bunyi apa gitu. Gue di senter, gue senter. Ini enggak jadinya. Gue gak senter. Gue senter, kelihatan jelas gue repot. Astagfirullahaladzim, apaan tuh goyang? Oyang, dioyang, oyang, dioyang, oyang. Ya enggak. Iya, gue udah coba gini, enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, gue udah jongkok kan. Sebangun dikit, enggak boleh. Kesemutan. Astagfirullahaladzim. Nih, yang sering banget di sebelah kanan saya. Nah, astagfirullahaladzim, sebelah kanan. Gue enggak tunjuk, enggak. Aduh, pakai tunjuk lagi. Enggak ya, sebelah kanan saya. Kok gue kaca keringetan enggak tuh? Iya, enggak. Sebelah kiri juga sih, tapi lebih sering sebelah kanan nih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kata mendingan syuting video klip gak tuh. Enggak. Iya, gue udah cokok lagi. Aduh, timbang berdiri selangkah aja lo repot. Astagfirullahaladzim. Enggak. Demen amat gue jongkok sih . Kayaknya setiap saya bergerak dia pasti juga ngelakuin pergerakan nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lepek dari baju gue. Ya maaf nih, ya gue lupa numpang. Numpang ya, iya gue tahu dia bukan rumah gue. Ya, tapi kan bukan rumah lu juga. Rumah orang nih. Gue tiba-tiba berdiri aja selamat ya. Permisi. Nah, bukan maksud menyinggung nih. Bukan, beneran. Enggak, gue gak nyinggung. Aduh, lo demen amat gue jongkok sih kan pegel. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue berdiri, gue takut. Ya, enggak. Lilin gue, tapi... Ada suara kan? Nih, lu gak ada yang full face apa ya? Aduh. Enggak, gue berdiri nih, berdiri doang. Aja, belum taturit aja. Iya, gak. Mata gue ditutup jadi kicer nih. Aduh. Ini orang ngeden gua. Sebelah kanannya ada nih. Apaan tuh? Enggak lihat, jangan lihat. Lu jangan liatin gua. Jangan liatin gua. Aduh, gua kaki juga api merinding enggak tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak, gua gak lihat. Kata orang kalau enggak lihat enggak takut. Tapi gua tetap aja enggak ada takut. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jangan masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak keranjang-keranjang apa ya gitu dulu nih. Terus kayak ada bekas tanah, kayak si genteng nih, genteng udah pecah, sudah air gitu kan. Aduh. Aduh, untung gak jatuh cobek gue. Aduh, harus jatuh. Enggak. Untung gak jatuh cobek gue. Waalaikumsalam, Bu. Mana aja? Kemana aja? Enggak. Jangan-jangan ini gak ada orangnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayak ada yang ngetuk pintu. Sebelah kanan nih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya enggak? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya. Aiko, saat ini peserta kelima kita Mono sedang nyari di lokasi malam ini. Dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya Mono ini tidak berani untuk bergerak kemana-mana. Dia mencari satu titik kenyamanan tersendiri, meskipun dia merasakan ketakutan. Tapi dari Kang Arif dan juga Aiko, sebenarnya melihat apa saja makhluk-makhluk yang mungkin tertarik dengan peserta kita yang bernama Mono ini? Kalau saya lihat sih dari sisi Mononya sendiri ya, artinya Mono nggak tenang dalam hal ini. Tidak tenang sehingga dia merasakan kecemasan yang amat sangat. Ketika ada suara, ada apa namanya, sesuatu yang melintas dan sebagainya, sehingga itu membuat ketenangan dia tidak nyaman hatinya, ketakutan dan sebagainya, sehingga segala sesuatu tidak membuat dia tenang lah intinya hatinya. Dengan kondisi seperti ini, kalau Eko sendiri melihat apakah makhluk-makhluk yang berada di lokasi malah semakin agresif atau bagaimana? Atau aku baru melihat anak kecil sih tadi yang maksudnya mondar-mandir dan dia sempat melihat pintu kebuka ketutup di posisi yang berbeda di antara wanita yang dilihat peserta sebelumnya kan. Itu anak kecil yang mainin. Baik. Dan senang sama si Mono ini sendiri. Jadi memang bisa dikatakan bahwa sosok berwujud anak kecil hadir dan menunjukkan ketertarikan kepada peserta kita yang bernama Mono ini. Baik. Dan saat ini pemirsa, kita akan kembali ke lokasi nyali untuk menyaksikan Mono yang sedang bernyali di lokasi malam ini. Terus ya paling tadi di sini ya. Ada. Ah, mau ngeri sini. Tadi kedor ya, kok repot. Ini kayak di sini ada apa itu? Oh, buka stiker. Aduh. Masuk ke dalam sana. Baunya bikin ini. Udah dong, udah tenang-tenang juga lah. Ya Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelah kanan lagi nih. Aduh, ya Allah. Udah, jangan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, masuk angin gak tuh gue. Aduh. Maaf ya. Maaf, beneran gak sengaja. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Allah Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, enggak, gue gak deketin lu, beneran gue gak deketin lu. Enggak, udah, gue di sini aja udah, gue di pojok, bener gue di pojok. Gue kasih tau pemirsa yang di rumahnya, bener gue di pojok, gue jokok, iya gue jokok. Iya jangan maju tapi ya, udah, disana aja, disana, udah. Ya Allah. Udah disana aja deh, aduh, apaan lu dilempar? Enak bocah lu main lempar-lemparan lu lah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi di sini juga kayak apa namanya, ada bekas kayak kertas-kertas, ada pecahan-pecahan tegel. Aduh ya Allah, apaan tuh di belakang? Udah deh, di belakang udah. Jangan kecampur lah. Tuh, apa tuh? Kayak nih, kayak apa, kayak keran digoyang-goyang gitu. Aduh ya Allah. Keran orang putus deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang punya marah lo ya Allah. Udah jangan dikitu-gitu lah. Udah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allahu Akbar, apaan tuh dilempar sama dia? Jangan lempar-lempar. Iya enggak. Udah, lu jangan lempar-lempar ke sini dong. Kita kan udah beda alam. Jangan lempar-lempar lah. Ribut amat sih . Udah. Ditutup aja sih pintunya, jangan dibuka-buka. Astagfirullahaladzim. Gua gak megang kunci, udah ya. Udah.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Enggak depan enggak belakang sama aja nih. Ah, ya enggak. Ah, Allahu Akbar. Wait. Wup. Astagfirullahaladzim, Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Allahu Akbar. Hai, ah. Oh, dah. Ah, canda lu. Hai, canda, astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah, ini enggak bercanda, enggak, ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya enggak, jangan tepi itu orang rusak, ya Allah. Kenapa tuh peti-peti itu, bukan? Allahu Akbar. Aduh. Nih, emang banyak ini nih, apa nih, suara dari kanan saya nih, depan nih. Kalau di... Ah, lu langsung belajar lagi, ya enggak, gue enggak kasih tau. Gue enggak kasih tau, ya enggak lu sensi apa sih, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, ya gue enggak kasih tau, ya enggak, gue enggak kasih tau. Ya, tapi kan tadi gue disuruh laporin apa yang ada di sini. Sebelah kanan sono. Aduh, tuh kan. Ah, main oyak-oyak lagi aja. Astagfirullah, iya gak gue jongkok. Aduh, bener gak tuh jongkok berdiri kayak di ospek nih. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Aduh, kelar di roncen gue nih. Aduh, gua kata juga apa tuh. Aduh, ini sih pinjuk sendiri. Apaan tuh? Tuh, kayak ada ini nih. Apaan lu? Waduh. Dari sini, berarti Anda berhasil. Selamat, Anda adalah pria berjari besar.